yang datang ke Solo Safari bisa menikmati makan ditemani dengan satwa. Dan juga bisa menikmati premium lounge kita yang ada di bawah untuk langsung berinteraksi atau bisa melihat satwa kita yang di bawah itu karnivora. Ada singa Afrika, satu jantan, satu betina yang memasuki siklus birahi ya. Kalau dilihat memang kemarin sempat viral. Jadi seperti inilah sahabat di Mokonde Cafe, yang mana para sahabat semuanya bisa menikmati santapan sembari melihat singa. Nah, nanti bisa lewat sana. Jadi di sana sudah disediakan lokasi dengan kaca yang sangat tebal sehingga sahabat bisa dengan aman menikmati santapan sembari melihat singa. Nah, selain dapat melihat singa, kalau yang ada di sebelah sana, sahabat juga bisa berada di bagian outdoor, yakni bisa melihat beberapa binatang yang dari Afrika seperti zebra dan juga yang lainnya seperti itu, sahabat. Makunde ini sendiri? Konsep Makunde ini bertemakan Afrika. Jadi makan didampingi oleh satwa yang karnivora, ada singa dari Afrika, kemudian di sebelah kirinya ada omnivora juga. Jadi tamu-tamu yang datang ke Solo Safari bisa menikmati makan ditemani dengan satwa. Dan juga bisa menikmati premium lounge kita yang ada di bawah untuk langsung berinteraksi atau bisa melihat satwa kita yang di bawah itu karnivora. Ada singa Afrika, satu jantan, satu betina yang memasuki siklus birahi ya. Kalau dilihat memang kemarin sempat viral. Karena memang singa itu siklus birahinya itu 1-3 bulan ya, tapi tidak ada yang namanya musim kawin buat singa itu. Intinya mereka memang disatukan di sini, dipertemukan di sini. Untuk bersih dan sendiri ada syarat. Gimana? Kalau untuk bisa menikmati ke lounge ada syaratnya? Oke, untuk ke lounge itu harus beli tiket premium ya. Jadi untuk weekend premiumnya itu di 110.000 untuk adult, child itu 75.000. Untuk weekdays itu adultnya 75.000, childnya di 60.000 premium. Jadi nanti bisa makan di premium lounge, terus pulangnya bisa naik lagi gitu sih kelebihannya. Security-nya gimana, Mbak? Mengingatkan kalau sama satwa? Karena Taman Safari ini udah berpengalaman ya di bidang taman satwa gitu ya. Jadi setiap kita setiap singa keluar pasti ada yang standby ya, dari keeper maupun dari dokter hewan sendiri. Jadi secara secure-nya aman. Kemudian juga di area singa ini kita berlapis ya pengamanannya. Ada 3 lapis, ada ring 1, ring 2, ring 3. Itu seperti yang pernah saya jelaskan di media sendiri. Untuk satwa-satwa lainnya yang ya. Di sini, ini apa aja, Mbak? Oh, di sini ada zebra, ada lehwe, ada gnu, kemudian ada ostrich juga gitu ya, satwa-satwa omnivora yang memang bisa kita feeding juga di sini gitu. Cuma memang kalau siang gini udah tersebar ke areanya, nanti mungkin agak sore bagian skipper datang untuk kasih makan, nanti bisa ngumpul di sini jadi makan sambil kasih makan satwa bisa juga. Seperti itu.